Stok masker yang mulai kosong di beberapa apotek di Kota Ambon diakui petugas apoteker yang dikonfirmasi TVRI Rabu pagi. Bahkan di salah satu apotek, penjualan masker belum dapat dilayani dikarenakan ketiadaan stok. Padahal permintaan dari warga semakin meningkat seiring wabah virus corona yang menyita perhatian dunia dalam beberapa pekan terakhir. Menyiasati banyaknya permintaan, beberapa apotek yang masih menyediakan masker mulai membatasi jumlah yang dijual. Biasanya masker bisa dibeli dalam jumlah banyak, namun saat ini hanya bisa dibeli dalam beberapa pieces. Kebijakan ini diterapkan pemilik apotek agar masyarakat lain bisa terlayani. Kelangkaan stok masker juga berimbas pada harga jual yang diberlakukan. Beberapa bulan sebelumnya, harga masker per pieces dijual di kisaran Rp5.000. Seiring terjadinya kelangkaan, harga jual masker menjadi Rp6.000 per pieces. Sementara untuk harga per box mengalami kenaikan tajam hingga mencapai Rp90.000, padahal harga normalnya di kisaran Rp35.000 per box. Yasir Tuarita, Samsudin Sanduan, melaporkan.